Bapa kepada pelakon jelita Nina Harizah didakwa di Mahkamah Majistret semalam atas perbuatan menakutkan secara jenayah dengan menggunakan pistol ke atas seorang lelaki pada minggu lalu. Sebelum itu, jika anda masih baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan juga tombol loceng supaya anda tidak terlepas dari video-video menarik selepas ini. Menerusi laporan Harian Metro, tertuduh Harizah Hashim bagaimanapun mengaku tidak bersalah dan meminta untuk dibicarakan selepas kertas pertuduhan dibacakan di hadapan Majistret Muhammad Reza Azhar Zali. Berdasarkan kertas pertuduhan, Harizah didakwa melakukan perbuatan menakutkan secara jenayah dengan mengeluarkan sepucuk pistol terhadap seorang lelaki yang berusia 25 tahun di tepi Jalan Setia Perdana Alam Nusantara Setia Alam pada 1.40 pagi 2 November yang lalu. Susulan daripada itu, dia didakwa melakukan kesalahan yang boleh dihukum mengikut Seksyen 506 Kanun Kesesaan, yang jika disabit kesalahan boleh dihukum penjara selama tempoh 7 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali. Pendakwaan tersebut dilakukan oleh Timbalan Pendakwa Raya Eliza Amira Habib Rahman yang menawarkan jaminan RM5,000 manakala Harizah tidak diwakili peguam. Sebelum ini, Harizah yang juga bekas juruterbang Tentera Udara Diraja Malaysia memohon mahkamah mengurangkan jaminan atas alasan perkhidmatan cemerlangnya selama 25 tahun dalam TUDM. Sebelum ini, media melaporkan suami Nina, Muhammad Fahmi Muhammad Elias, mendakwa isterinya dilarikan keluarga pelakon itu sendiri ketika mengikuti pergambaran sebuah drama pada awal bulan. Kalau anda suka video di channel ini, boleh juga tekan butang like dan share di media sosial yang lain. Terima kasih kerana sedia di sini.